Halo teman-teman semua. Hari ini aku mau berbagi video cara membuat chili oil. Nah, langsung saja. Pertama-tama, siapkan minyak goreng kurang lebih 250 ml. Masukkan ke dalam penggorengan ya. Lalu tambahkan kayu manis kurang lebih panjangnya 15 cm, kapulaga kurang lebih 4 butir, cengkeh dan bunga lawang masing-masing 2 butir ya. Lalu kita hidupkan api. Ini aku pakai apinya sedang cenderung kecil. Kita masak kira-kira sampai minyaknya itu mengeluarkan aroma wangi ya. Nah, ini sudah tercium aroma wangi, bisa kita matikan apinya. Lanjut kita saring ya, kita ambil minyaknya aja. Selanjutnya, siapkan chili flake. Ini aku pakainya 25 gram. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Kaldu jamur kurang lebih setengah sendok teh. Lalu teman-teman aduk rata ya. Langkah selanjutnya, teman-teman masukkan lagi minyak goreng hasil saringan tadi ya. Lalu kita hidupkan apinya, ini pakai api kecil aja. Lalu masukkan bawang putih cincang, ini kurang lebih dari 6 siung. Bawang merah cincang juga dari 6 siung bawang merah ya. Lalu tambahkan ebi kering yang sudah ditumbuk atau dihaluskan kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian teman-teman masak sambil terus diaduk seperti ini ya. Lalu tambahkan campuran chili flake tadi. Lanjut kita masak lagi ya sambil terus diaduk seperti ini. Nah, ini nanti kita masaknya sampai kira-kira warna bawangnya itu agak kecoklatan ya. Jangan sampai warnanya itu coklat banget, karena nanti takutnya rasanya cenderung kepahit. Nah, ini warna bawang putihnya sudah mulai kecoklatan ya teman-teman. Lalu minyaknya juga bisa teman-teman lihat warnanya mulai kemerahan. Jadi bisa kita matikan apinya ya. Kemudian kita dinginkan dulu minyak cabenya ya. Nah, kalau sudah dingin, bisa kita pindahkan ke wadah tertutup, lalu simpan di suhu ruang. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat mencoba di rumah.